Ini dessert kesukaan kamu kan. Aku sengaja pesan. Habis makan ini kamu harus makan dessert ya. Kamu harus coba. Enak banget. Iya, sayang. Sa, di mana? Aku seneng kalau kamu suka. Oh ya, 2 minggu lagi kan kita mau program kehamilan kamu. Aku harap kamu kerjanya gak capek-capek biar keberhasilannya bisa maksimal ya. Iya sayang. Ayo makan lagi. Di mana? Ricky, dia udah nunggu gue di atas. Ma, ya sayang, aku boleh tanya? Boleh dong sayang, mau nanya apa? Papa, mama, aku siapa? Siapa? Kok kamu nanya gitu, say? Papa Al kan sama Mama Anin, itu kan angkatnya aku. Yang lahirin aku siapa? Say. Apa kamu udah di surga, sayang? Papa, aku udah di surga. Sudah meninggal ya, Oma? Iya, say. Ya, Roy sudah meninggal. Tapi, by the way, Rena mau roti coklat nggak? Mau. Mau. Ya udah, kalau gitu kita mampir ke toko roti buat beli roti coklat buat Rena ya. Oke. Okay. Kok Bu Bos tahu ya papanya Rena udah meninggal? Emang papanya Rena siapa? Silakan, Pak. Baik. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Loh, kok Randy balik lagi sih? Ah, Ren. Sementara ya, Pak. Oke. Okay. Ya, Ma. Itu bukannya orang yang sama Ricky. Kok kamu ajak ke sini sih? Enggak apa-apa kok, Ma. Ada yang mau aku bicarain sama dia. Mendingan kita temuin aja yuk. Oh gitu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yuk. Oh, iya. Halo. Kenalkan, saya Mayang, mamanya Randy. Halo, Bu Mayang. Ya. Saya Martin. Halo juga. Ma, tolong buatin minumannya buat kita. Oh, iya. Mama buatin dulu ya. Makasih ya. Silakan. Baik. Ya. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Bapak sudah meluangkan waktu. Karena ada beberapa hal yang mau saya tanyakan tentang Ricky dan Mbak Elsa ke Bapak. Oke, silakan. Gini, Pak. Apa Bapak tahu Ricky pernah menghamili Mbak Elsa 4 tahun yang lalu? Ayo makan lagi. Iya, sayang. Makan yang banyak.
Permisi. Get chocolate. Selamat menikmati, silakan. Ini dessert kesukaan kamu kan? Aku sengaja pesan. Habis makan ini kamu harus makan dessert ya. Kamu harus coba. Enak banget. Iya, sayang. Sa, di mana? Ricky ini tuh kurang ajar ya. Dia tuh gak bisa sabar sedikit apa? Kamu kenapa? Kenapa apanya sayang? Gak kenapa-napa. Aku ke toilet sebentar ya. Jangan lama-lama ya. Iya. Si Elsa ngebahas chat gue sih. Datang juga. Cantik banget sih, Sa. Jangan sampai ada yang lihat gue di sini. Oke. Ini gue sengaja ngajakin lo siang-siang begini supaya gue bisa lan sebarang lo, karena gue tahu kalau misalnya gue ngajakin lo di tempat umum lo gak bakal mau kan, takut ketahuan sama orang. Sedangkan di rumah gue lagi renovasi gara-gara kebakaran kemarin, jadi gue ngajakin lo kesini.